Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah tulisan terbaru dari Kiai Imaruddin Usman Al-Bantani. Cukup mengejutkan, saya rasa tulisan ini perlu untuk disimak, ya, didengarkan, ya, oleh para muhibbin khususnya. Oke, saya bacakan. 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Nasab klan Ba'alwi sudah mutlak batal. Bukan hanya berdasar kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah, tes DNA pun telah membuktikan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bergembira menyambut berita itu. Gunung, sungai, dan lautan tersenyum, simpul menyambut kebenaran. Burung-burung bernyanyi riang di atas dahan. Kupu-kupu berkumpul di atas bunga-bungaan. Bulan dan bintang-bintang bermarhaban. Awan-awan menangis terharu penuh kebahagiaan. Matahari semakin terang memancarkan cahayanya. Penduduk-penduduk dari pelosok-pelosok desa yang asli dengan pepohonan dan sawah-sawah membentang sampai kota-kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Mungkin semuanya telah menyadari bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Bukti telah menjadi saksi. Mufti telah berfatwa pasti. Mereka hanya pencangkok nasab Nabi. Bersamaan dengan semua itu, di bawah ini beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi. 1. Pembela pencangkok nasab Nabi berdosa karena melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengikuti sesuatu tanpa adanya pengetahuan tentangnya. Dari mulai pencangkokan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, di abad ke-5 sampai abad ke-8 tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Meyakini Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan tulisan yang mulai diciptakan pada abad ke-9. Sedangkan Ubaid hidup di abad ke-4 adalah merupakan bukti mengikuti pendapat tanpa adanya ilmu. Allah berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Al-Isra 3:6. Artinya, ya, karena di sini ada artinya, ya. Langsung saya bacakan. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, hati, ya, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Dalam kurung Al-Isra 3:6. 2. Pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, di sini tulisannya Al berkata, ya. Ya, saya bacakan. "Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu giratun fi hadan nasabi as-sarif wadabtihi atau wadabatahu hatta la yantasibah ilaihi sallallahu alaihi wasallamah ahadun illa bihaqqin." Ya, dalam kurung As-Sawa'iq Al-Muhriqah, ya. As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Juz 2, halaman 537, ya. 537. Ya, saya bacakan artinya. Sayogyanya, bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya, ya, dalam kurung memeriksanya. Terus kita lanjut. Sehingga seseorang tidak menisbahkan, ya, diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Dalam kurung As-Sawa'iq Al-Muhriqah juz 2 halaman 537. 3, ya. Keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya. Menurut Syiah, ia berasal dari keturunan Husain melalui Musa Al-Kadhim. Dan ia telah lahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman. Menurut Sunni, ya,
Menurut Sunni, ia belum lahir. Ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Entah dari keturunan yang mana. Yang jelas, ia berasal dari keturunan asli, bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Maka para pendukung pencangkok nasab Nabi sama saja membiarkan telah adanya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah palsu. 4. Jika yang membela dan mempercayai para pencangkok nasab adalah seorang pengasuh pesantren, maka para santrinya kelak akan menjadi target para pencangkok untuk diperas. Karena para pencangkok mengetahui bahwa kiainya adalah salah satu mukibbin yang mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Oh, di sini pakai mukibbin ya. 5. Para santri dari kiai yang membela dan mempercayai pencangkok nasab akan menjadi santri yang tidak punya kemandirian, ya, kemandirian dalam berpikir. Kecerdasannya akan dibatasi oleh bayang-bayang ancaman gurunya bahwa santri yang tidak mempercayai para pencangkok nasab, maka ilmunya tidak akan barokah dan sanadnya putus. Akhirnya ia akan menjadi santri yang terjajah dalam pemikiran dan perasaan. Ia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki. 6. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab adalah para pengusaha dan pejabat, maka ia akan menjadi ladang pemerasan dengan kamuflase barokah usaha atau jabatan yang akan ia dapatkan. Padahal jabatan dan kemajuan usahanya selama ini adalah karena nikmat yang Allah berikan berdasarkan kerja kerasnya, bukan karena ia mempercayai para pencangkok nasab itu. 7. Jika yang mempercayai, ini sudah terakhir ya. 7. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab itu adalah orang awam, maka ia akan dijadikan pengikut dan pecinta, ya, dan pecintanya selamanya. Para pengikut dan pecinta hanya akan dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh para pencangkok nasab untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia mempunyai kemuliaan dengan banyaknya pengikut, ya, dan pecinta yang menjadi jamaahnya. Selamanya jamaahnya tersebut hanya didoktrin untuk terus mencintainya dan tidak diajarkan untuk menjadi lebih mulia dari dirinya. Demikian 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Nah, itu ya. Penulis Imaduddin ya, Usman Al-Bantani. Nah, jadi saya di sini ya posisinya membacakan dari tulisan yang cukup mengejutkan ya dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani seputar tulisan yang berjudul 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Nah, itu ya. Itu semoga teman-teman dapat memahami, dapat mencerna dari berbagai ungkapan ya yang telah saya bacakan ya dari tulisan beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau Anda nanya ini baru atau tidak, ini sangat baru ya. Ini sangat baru. 4 Juni 2024. Sekarang 5 Juni ya. Sekarang 5 Juni. Nah, itu ya. Semoga teman-teman dapat memahami, tidak gagal pahami seperti itu ya. Semoga ini dapat pula untuk kita pikirkan ya. Ya, mengenai Anda tidak sepakat dari ungkapannya, saya rasa mungkin cara pikir ya, yang berbeda seperti itu, sehingga pendapatnya ya berbeda gitu ya. Tapi ini mohon dipikir pikir terlebih dahulu ya. Coba ya diresapi itu ungkapan Kiai Imad itu, dipahami. Nah, itu mungkin itu saja dari Al-Fakir atau Official ya. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan dari sebuah narasi yang telah saya lontarkan ya, atau kesalahan kalimat ya di dalam tulisan Kiai Imad ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kalimat yang sudah saya bacakan, yang sudah saya sebutkan seperti itu. Jadi itu saja, semoga barokah manfaat dan semoga kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi ya, diridhoi olehnya dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Jadi itu merupakan doa saya terhadap
para netizen sekalian. Semoga kita dicintai ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja akhirul qaul, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.